Pak bisa jelaskan banjir lahar dingin ini debit airnya meningkat tadi jam berapa, Pak? Kalau yang sore ini kita dapat informasi getaran banjir itu jam 3.18 dari pemantauan Gunung Sawur. Karena getarannya kecil, sehingga datangnya ke sini sampai jam 5 baru nyampe sini. Berarti 2 jam, 2 jam kurang seperempat dari informasi yang kami terima dari pemantauan Gunung Sawur. Kalau penyebabnya sendiri, apakah karena hujan atau bagaimana, Pak? Kalau ini hujan lokal, di atas, di puncak tidak terlalu deras hujannya. Cuman di bawah sedikit agak ya intensitasnya sedang. Kalau untuk skenario penanganannya gimana, Pak? Skenario penanganannya untuk yang sudah kami lakukan ini membawa hasil yang baik. Artinya keluhan masyarakat yang selama ini kekhawatirannya terus meningkat airnya, sekarang ini udah mulai turun volume airnya, sehingga masyarakat sepertinya mulai agak lega dengan adanya kita menangani tanggul darurat ini. Pak, ini kan banjir baru pertama kali ini ya ke pemukiman. Rencana penanganannya gimana, Pak? Rencana penanganannya kita harus memindahkan aliran ke jalur yang semestinya. Jadi kalau sungai ya harus kembali ke sungai. Kalau ini sungai masuk ke jalan raya. Akan ini dibuatkan tanggul baru? Kita akan membuat kisdam sementara juga untuk mengarahkan aliran ke sungai yang semestinya. Setelah itu baru kita merencanakan penambahan tanggul-tanggul yang untuk melindungi masyarakat.